Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K untuk Amans 24 dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dunia teknologi sepanjang 24 jam yang lalu. Intel dan AMD membuat kejutan apabila mengumumkan kerjasama untuk membangunkan chip Intel Core dengan integrasi GPU Radeon. Langkah ini sekaligus akan membolehkan penghasilan komputer riba bersaiz nipis tetapi menawarkan kuasa pemprosesan grafik yang tinggi berbanding kebiasaannya. Pengeluar komputer dijangka akan hadir dengan komputer riba dengan chip baru ini menjelang suku pertama 2018 kelak. Qualcomm pula kini telah memperlihatkan kepada umum langkah mereka dalam memantau dan menjadikan interaksi mereka di era internet kini lebih efisien melalui Social Media Experience Hub. Ia membolehkan Qualcomm memantau pelbagai interaksi berkaitan jenama mereka di laman-laman sosial dan memberikan maklum balas untuknya. Di samping itu, pihak Sony kini telah mula menawarkan Xperia XZ Premium dalam pilihan warna merah rosso dan ia boleh dibeli pada harga RM3,399. Dan akhir sekali, Grab kini telah mengumumkan yang mana mereka telah mencapai angka perjalanan lebih 1 bilion kali di Asia Tenggara sekaligus mencatatkan salah satu pencapaian yang baik untuk syarikat berkenaan sejak ia mula beroperasi pada 2012 yang lepas. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lalu. Jumpa lagi esok untuk rangkuman 24 jam di Amans. Yosh!